Lepas dari pengawasan orang tua, seorang anak tenggelam di wisata pemandian Lombok Timur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Agustia Ide. Dikutip dari laman harian highlomboktimur.com, tempat wisata pemandian di Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, korban jiwa, korban warga Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Korban seorang anak yang lepas dari pengawasan orang tuanya ditemukan tenggelam. Minggu, 16 Oktober 2022 sekitar pukul 12 Wita. Korban bernama Ferdio Azra Aputra, 6 tahun, yang datang berwisata untuk mandi di kolam pemandian Jobong bersama orang tuanya. Orang tua korban dikagetkan adanya pemberitahuan kalau anak korban tenggelam di kolam. Karena saat kejadian mereka sedang makan-makan. Mendengar pemberitahuan tersebut, spontan orang tua korban berlarian menuju tempat anaknya mandi dan menemukan anaknya sudah berada di atas kolam dalam kondisi tak sadarkan diri. Meski korban sempat dilarikan ke puskesmas oleh orang tuanya, namun nyawa korban tak tertolong. Kapol Sekta Selong Ibtu Sahiman saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan, adanya korban meninggal dunia di kolam pemandian Jobong Kelayu, dan pihaknya langsung mendatangi TKP serta melakukan olah TKP. Korban sempat dilarikan orang tuanya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Namun, dalam perjalanan, korban sudah meninggal dunia, katanya. Dikatakan sahiman, dalam kasus ini pihaknya masih melakukan penyelidikan penyebab tenggelam dan meninggalnya korban. Dugaan sementara ada kelalaian dari orang tua korban, termasuk petugas penjaga kolam, sebutnya.